Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube Serena. Aduh, capek luar biasa. Kirang langkung 45 menit sim kuring di Lebak, di Lemur, ya, di Banyaran. Dugi ka lokasi situ Muhmah. Nah, ya di pengkar sim kuring aya spanduk penanaman 1 juta pohon hipadri. Anu ketua na teh Kang Chandra teh. Aduh. Program penanaman gerakan donasi Rp1.000 untuk 1 juta pohon. Mangga anu bade gabung. Ya, Rp1.000. Ah, Kang Ojajan. Anak-anak ya, mangga didonasikan. Oh, gerakan donasi Rp1.000 untuk 1 juta pohon adalah aksi sosial dengan mengumpulkan uang pecahan Rp1.000 untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon di Indonesia. Gerakan ini diinisiasi oleh Yayasan Himpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Indonesia, Hipadri. Ah, tapi di Sabtu Minggu, genep 7 Februari 2021. Ayeuna ya, hari ini hari Sabtu. Tahap 2, Minggu 14 Februari. Tahap 3, Minggu 28 Februari. Nah, Hipadri untuk Indonesia. Didukung ku Perhutani BKPH Banjaran, KPH Bandung Selatan. Sangkan Hurip, Desa Banjaran Wetan. Kapas, Komunitas Anak Pecinta Alam Semesta, KPLSC, Komunitas Pecinta Lingkungan Situ Cimeuhmah, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Elbrus Great Mountain. Wah, ya urang ka gerbang, urang masuk. Ah, urang tos dugi ka gerbang Situ Cimeuhmah. Oh, ya di dia ya. Yeuhlah yeuh tuh. Nah, senjata tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, minuman keras, dan obat-obat terlarang. Waduh, betul ya. Ini alam, ini harus dijaga, harus dilindungi. Oh. Nah, sekarang teh kan masih keneh usum pandemi ya. Jadi ini masuk lokasi Situ Cimeuhmah harus tetap ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, nah, terutama dengan nu berbahaya ya, nu matek, ya, siru mate, nah, ini dia kita, karena perlu dijauhan ya, nah ini, wow, ya guys, alhamdulillah kita sudah sampai di situ Cimeuhmah, BPWS Citarum, wah luar biasa. Buat kalian, buat sobat-sobat muda semuanya yang suka ya berkunjung jalan-jalan camping ke alam terbuka nih di sini ya, silakan menikmati udara segar Situ Cimeuhmah ya. Ya inilah saya sudah berada di lokasi Situ Cimeuhmah ya. Yang sebentar lagi kita akan menjumpai tim dari Hipadri dan kawan-kawan untuk penanaman 1 juta pohon tahap 1 ya. Di situ ini ada ikan guys. Wah, ada ikan. Luar biasa. Ya, ini di kolam yang paling atas. Ya, di sini. Oh, ada ikan sedang aranteng ya, guys. Sedang ya santuy begitu di situ. Santuy gitu terbawa pikiran ya. Karena ikan itu terlalu punya kesusah begitu. Ya, di sana juga yang sedang ngecamp.
Uang barang mah. Ayo senam ade mah. Ya ini Kang Chandra ya. Kang Chandra sedang makan. Nang sana ketang ik. Dikumpulkeun. Dinaon. Karbo. Jadi kan pakai sendal kok balik ke oh benar Pak yang hiji we abi mah mau pemilihan di apa aya di kebon iya itu teh iya tuh karena ini hal itu turbi itu nung jadi tuh jambori iya mang ceket tah santua. Ayah kan duduk di sini. Karena mobil mana, Bi? Mubadak. Mubadak. Ya, nitip nih, anak-anak. Wah, ya suruh ke dua mubadak aja. Ya, sambil tiluhur ke berang. Saya kursi raja mau mahir. Pamirsa, urang ngobrohlah sareng salah sawieus anggota Hipadri ieu anu bade ayeuna teh naik ka luhurnya. Mohon, sumun. Margi ayeuna teh sakrap di bade di luhur teh bade dilaksanakeun kegiatan penanaman. Penanaman? Iya. Pohon kanggo tahap awal. Dinten Sabtu ayeuna nya awal. Enjing diteraskeun pentingnya. Mohon. Mangga sareng saha teh? Ya, nepangkeun nami abdi Sutajaya. Sutajaya. Abdi salah satu perintis juga di Hipadri ini. Mm-hmm. Karena ingin babakti alam. Mm-hmm. Anu di mana ayeuna teh geuningan bencana di mana-mana kulantaran manusia teh teu ngalireh ka alam. Mm-hmm. Nah, jenten mengeksploitasi alam seueurna. Ya mudah-mudahan dengan pergerakan Hipadri sareng masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Mohon. Sumangga diantosan wae urang nanam di luhur. Mohon supaya cayina seueur masyarakat teh sejahtera ku cai oge. Amin. Kang Suta hatur nuhun. Wilujeng menanam bilih abdi teh sangiring nyepunten. Insyaallah sanes waktos. Sukses Kang Hipadri sareng sadayana. Assalamualaikum. Oke, iya, meh non. Tiga orang dari oke, mentana, mereka lopo. Tidur. Bu Abah tinggalin weh. Abah mah biasa weh. Aji mah pinter. Jadi udah tahu. Pamirsa, abdi ayeuna tos uih ya di situ Cimeuh mah ya. Karasan aya rencang ieu jadi kana mobil disupiran ku Kang Deni. Anyana Kang Deni di channel YouTube-na Pos Paspor TV. Alhamdulillah. Karasa abi teu tiasa ngiring katongoh ku margi ieu agendana ngadadak. Insyaallah sanes waktos pami aya agenda kemah deui, kek ngekem deui. Insyaallah cim kuring ngiringan.